Okay, hello YouTube, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bakal ngelakuin challenge kita, gue maksudnya. Sebenarnya kita, nanti gue bakal kasih tau ke kalian. Tapi mungkin kalian juga udah lihat lah ya di thumbnailnya ada siapa yang ikut gue review. Pokoknya hari ini gue bakal ngelakuin challenge yang udah lama banget ada di konten-konten orang, ada di YouTube-YouTube orang. Jadi gue ngelakuin ini tuh telat banget guys, tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga kalian masih suka nontonnya. Gue bakal makan ayam Rachel's Factory level 5 bersama adik-adik gue. Yang pertama ada Muhammad Kodri. Ini ada bontot sebenarnya, tapi gue ucap duluan, mohon maaf ya. Biasanya kalau kesayangan diucap duluan ya kan bang. Ini ada Muhammad Kodri, adik aku yang paling bontot. Dan yang berikutnya ada Abdul Majid Zelani atau Azel. Ini adik aku yang di bawah aku persis. Jadi kita empat bersaudara, cuman kakak kita nggak bisa ikut karena dia kerja, ya kan? Dia nggak bisa ikut ke sini. Bilang dong, miss you in your world gitu. 1, 2, 3. Kenapa pasangan kangen emang? Gue kangen sama Iyo, ayo. 1, 2, 3. Miss you, Iyo. Gitu ya. Sebagai pembuktian kalau kita memang benar-benar beli Rachel's Factory level 5 nih ya, ada tulisannya di sini di take away. Kita beli yang 8 langsung, 8 ayam gitu ya. Satu paket isi 8 ayam tuh 150 ribu tuh ya. Terus kita tuh bikin pisah gitu, 4 yang level 5, 4 yang level 3. Karena kita mau bagi-bagi orang rumah juga, orang rumah gak bisa makan level 5. Ini kan kita buat challenge ya kan. And ini kita pesannya gak pakai nasi, nasinya itu kita beli langsung. Beli langsung, gak tuh. Ini kita nasinya minta masakin nama Mbak Yani, mbak kita. Jadi kita gak perlu beli nasi dari luar, karena kita banyak nasi guys di rumah guys, oke? Okay? Terus ini ada kejunya juga, tapi challenge-nya kali ini aja lah. Oke. Kan, bosan ya? Kita nggak boleh minum sama sekali ataupun pakai saus kejunya, oke? Dan ini kita bakalan ngobrol apa selama kita makan ini nggak tahu juga, iya nggak? Dan kita bertiga nggak ada yang biasa makan Rachel's level 5. Kita biasanya tuh makan yang level 3 ya, paling kuat. Itu pun udah kepedesan banget, makanya ini kita nggak tahu deh di lambung kita, sama lidah kita apa kabar ya. Gue sih udah ngeces-ngeces ini membayangkannya. Tapi kita singkirkan dulu minumnya ke arah sini. Ya minumnya masih penuh ya guys. Ini kalau blur-blur mohon maaf ya karena videografernya ada di depan nih. Jadi nggak bisa ngeliat ini blur apa enggak gitu. Mohon maaf ya timnya masih kurang, kameranya juga masih kentang em. Oke. Lanjut kita buka. Nah ini untuk struknya guys, pembuktian bahwa kita beli yang benar-benar level 5 tuh ada kan. Level 5 ada 4 tuh kita beli ya. Nah terus yang level 5 itu di atas ayamnya tuh ada stikernya nih, level 5 nih. Oh, nah tuh sehitam ini guys, nggak hitam sih, ini merah merah hati banget tau gak sih bumbunya tuh, liat. Iya nasinya keras. Tak dulu orang belum digaplok dia udah mandinya, gua aja masih bersih. Biasa. Dorong dulu ke dalam sini doa. Nah. Oke guys, yang perlu kalian tahu, ini kita nggak bakalan cut-cut videonya biar kalian tahu kalau kita benar-benar nggak minum dan nggak pakai saus keju, oke? Okay? Jadi langsung aja kita mulai, kita udah pada cuci tangan ya guys. Oke, okay? Langsung aja kita mulai. Ini gue pilih ayamnya dada semua ya, mohon maaf soalnya gue udah ada lover, iya kan? Barang kan ya? Iya, ini nyampe barang. Aduh, tangan gue luka lagi kena level 5, oh my god. Oke. Ayamnya dulu, berdua. Ayamnya dulu bareng-bareng. Ya, nasinya udah buku. Ya, gak apa-apa. Ayo, ayamnya dulu. Lu mah bukan ayam, ya kulitnya itu. Oh. Maklum, guys. Eh, guys, kalian harus komen di bawah atau komen di TikTok kita bisa juga. Kalau setuju, kita bikin Q&A, oke? Okay? Pertanyaannya apa random aja. Nih, hadepin dagingnya ke depan. Seperti ini ya. Dia agak abstrak ya sih. Gentleman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai nasi sama ayam level 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sakit ya, pedesnya. Wow. Hah. Yang kalah bimbing nih. Kalau nggak ada yang kalah ya udah. Sebenarnya
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini yang harus dihabisin ayamnya doang ya guys. Nasinya enggak. Maksudnya kalau ayamnya udah habis, nasinya belum, ayam level 5 nya enggak ada lagi. Allah wakbar. Gila geter. Astagfirullah. Ya Allah. Bismillah. Oh my goodness. Diem dong. Gak bisa gua. Oke. Muka geter gila. Kok bisa ada yang kuat ya anjir? Abang enggak bibir. Oh my god. Enggak. Ih gila, tangan gue begini. Mondir. Ada ricis. Ayo. Tadi yang mulai elap minyak ya. Minum kalian gak diambil? Udah, ini muka gue guys. Parah banget, di sini deh. Muka bang. Oh, merah semua. Oke guys, ini udah di akhir video ini. Aku mau bikin closingan, mohon maaf banget tadi gak sempat dilanjutin. Setelah kita liatin ekspresi kita masing-masing, itu benar-benar kita gak kuat banget guys. Gimana Ade rasanya? Biasa aja, pedis lumayan pedis. Tapi gak pedis banget. Okay. Lord. Ini menurut gak ada otak. Menurut gue ya pedes, cuman jujur aja sih enak sih. Cuman kayak lebih ke pahit gitu loh, kayak aduh. Cuma enak sih enak gitu ya, cuma pedes banget.
Nah sebelumnya aku mau minta maaf guys, kalau video ini tuh agak nggak jelas gitu, openingnya juga tadi kita nggak jelasin kalau yang menang tuh bakal gimana, yang kalah tuh kayak gimana. Karena benar-benar kita tuh dadakan banget ya, sih kita baru pulang pergi, terus kita pengen bikin sebuah video aja gitu. Nah berhubung kita juga lapar, tadi kita habis dari luar rumah, kita langsung berhenti buat beli ricis dulu, ya nggak? Jadi ini video super dadakan banget, tapi buat kalian yang punya ide-ide apapun, pengen aku bikin konten bertiga lagi, kita bertiga bersaudara ini, silakan drop aja ide-ide kalian di kolom komentar, insya Allah nanti aku buat videonya. Dan aku cuma mau jelasin, tadi itu yang menang adik aku, Muhammad Khodri. Dia berhasil ngabisin ayam sama nasinya tanpa saus keju, tanpa minum. Yang kalah duluan adalah aku, jadi aku bakal traktir mereka berdua McD. Cuma nanti pas aku traktir McD, aku gak bakalan upload di YouTube, aku bakal upload di TikTok. Entah di TikTok aku atau TikTok adik aku, Muhammad Khodri. Gak tahu juga, lihat aja nanti pas nanti aku mau traktir McD-nya. Oh iya guys, aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau kita bertiga tuh punya TikTok. Jadi kalian bisa follow nih di atas ini, nanti kita taruh username-nya. Cuma kalau untuk TikTok aku dan TikTok Odi tuh ada isinya ya dia. Jadi mungkin kalian bisa tertarik buat ngelihatnya. Tapi kalau untuk TikToknya Ajit itu nggak ada isinya guys. Jadi kalian jangan bingung nanti pas kalian masuk akunnya, ini akun dia laptop fake nih, kok nggak ada isinya. Emang dia masih bingung, dia belum serap buat main TikTok, katanya belum dapet feelnya Cina. Kita tinggal main aja ya, nggak seru ya kan. Nah kalau untuk YouTube, yang punya akun YouTube tuh aku sama adik aku Muhammad Khodri. Nanti aku juga bakal taruh linknya di deskripsi, link YouTube-nya adik aku. Dia baru 100 subscriber, jadi tolong dibantuin di subscribe. Nah dia tuh YouTube-nya tuh tentang gaming gitu, ya kan? Iya. Kenapa lu harus ngeluarin suara noise kayak gitu? Nah segitu dulu aja guys, pokoknya video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Buat kalian semua yang pengen tahu aku lebih dekat lagi, silahkan follow TikTok dan Instagram aku di atas sini. Klik follow. And then thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. I'll see you on my next video. Bye-bye.